Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada edisi kali ini kita akan berbicara tentang bertabarruk dengan ludah orang soleh. Bolehkah? Ini tema pembicaraan kita pada edisi kali ini. Mengapa orang-orang Wahabi dalam video belakangan ini bilang yang bisa dibuat tabarruk itu cuma ludah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ludah orang soleh, para ulia katanya enggak bisa. Ini kita bicarakan. Nah, ini pertama tentang bertabarruk dengan ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya bagaimana? Ini contoh ya, ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam di sumur Zamzam. Dalam hadis An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Zamzam fa naza'na lahu dalwan fa shariba thumma majja fiha thumma afraghnaha fi Zamzam thumma qala laula an tughlabu 'alayha la naza'tu bi yaday. Haditsun sahih rawahu Ahmad at-Tabrani fil Mu'jamil Kabir. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi sumur Zamzam. Lalu kami menimbakan air untuk beliau. Lalu beliau minum dari timba itu, kemudian memuntahkannya lagi ke timba itu, ditelan lalu dimuntahkan. Lalu kami menuangkannya ke sumur Zamzam. Air yang ditelan, yang di apa ya, yang masuk ke mulut baginda, yang dimuntahkan, dituangkan lagi ke sumur Zamzam. Kemudian beliau bersabda, seandainya bukan karena khawatir mereka akan rebutan menguasai sumur Zamzam, niscaya aku akan menimba sendiri. Ini hadis sahih riwayat Ahmad dan At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Nah, hadis ini memberikan apa namanya ya, memberikan suatu pemahaman betapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyayangi kita selaku umatnya, sehingga keberkahan ludah beliau itu ditaruh di air Zamzam agar diminum sampai akhir zaman. Ini berkah yang luar biasa bagi kita. Jadi di Zamzam itu ada dua berkah. Berkah karena Zamzam ya. Kemudian berkah karena di situ ada ludah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kasus lain, ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam di sumur Budha'ah. Dalam kitab Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid karangan Imam Al-Hafidz Al-Alim Abil Hasan Ali bin Abi Bakar bin Sulaiman Asy-Syafi'i atau Al-Imam Nuruddin Al-Haythami meriwayatkan hadis ya. Wa'am Malik bin Hamzah bin Abi Usaid As-Sa'idi Al-Khazraji an abihi an jaddih Abi Usaid wa lahu bi'run bil madina yuqaru lahu bi'ru buda'ah qad basaqa fiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam fahiya yubasharu biha wa yutayammanu biha. Arwahu At-Tabrani fil kabir wa rijaluhu thiqat. Jadi sahabat Abu Usaid radhiyallahu an memiliki sumur di Madinah yang bernama sumur Budha'ah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meludah di sumur itu. Karena Nabi pernah meludahi sumur itu, maka sumur tersebut selalu dijadikan tempat mencari kebahagiaan dan keberkahan. Orang sakit atau orang apa ambil dari sumur itu. Dan ini selama sumur itu masih berada, maka kita bisa bertabarruk dengan air yang ada di sumur itu. Ini air ludah ya. Kemudian bertabarruk dengan dahak Nabi sallallahu alaihi wasallam.
di dalam Sahih Bukhari, ya, ini ada hadis, hadisnya panjang. Qal fa wallah ma tanakhama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum fadalaka biha wajhahu wa jildah. Wa idza amarahum ibtadaru amrahu wa idza tawaddaa kadu yaqtatiluna ala wudhuihi. Demi Allah, dalam hadis itu, ya, kata perawinya, tidaklah Rasulullah SAW berdaha kecuali daha itu jatuh ke tangan seorang laki-laki di antara mereka. Setiap Rasulullah berdaha, para sahabat rebutan menyambut daha itu, lalu ia usapkan pada wajah dan kulitnya. Ini berdaha, ya. Dan dalam redaksi berikutnya kan, para sahabat rebutan memperebutkan air bekas wudu baginda Rasulullah SAW. Nah, ini tabarruk dengan air bekas wudu Rasulullah SAW. Ini dasar, ya, kita bertabarruk dengan ludah orang soleh, bertabarruk dengan bekas air wudu kaum muslimin, dasarnya ini. Lalu gimana kata Wahabi? Ini pendapat Mufti Wahabi dan bantahannya. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya, la yuzut tabarruk bi ahadin ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam. La bi wudhuihi wa la bi sya'rihi wa la bi 'araqihi wa la bi syai'in min jasadih. Bal hadza kulluhu khassun bi nabi sallallahu alaihi wasallam. Ila akhirih. Kata bin Baz, tidak boleh bertabarruk dengan selain nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik dengan air wudunya, rambutnya, keringatnya, dan apapun dari jasadnya termasuk ludahnya. Ini semua khusus bagi Nabi SAW, kata dia. Kata Syekh bin Baz. Nah, fatwa Syekh bin Baz di atas yang menjadi rujukan para ustaz Wahabi di Indonesia jelas keliru dan tidak sahih. Mengapa? Berdasarkan keterangan berikut ini. Pertama, bertabarruk dengan ludah selain Nabi SAW. Ini ada riwayatnya. Ini pertama, ijma ulama tentang tabarruk dengan ludah orang soleh. Orang soleh berijma tabarruk dengan ludah. Para ulama berijma tabarruk dengan ludah orang soleh itu dibenarkan, disyariatkan, dianjurkan. Dasarnya mana? An Anas bin Malik radhiyallahu an qal dhahabtu bi Abdillah ibn Abi Talha al-Ansari ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina wulida. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aba'atin yahna'u ba'iran lahu. Faqal hal ma'aka tamrun? Faqultu na'am. Fanawaltuhu tamarat falqahunna fi fihi falakahunna thumma faghrafa as-sabi famajjahu fi fihi faj'ala as-sabi yatalammadhuhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubbul ansar at-tamar wa sammahu Abdullah. Rawahu Muslim. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, aku membawa Abdullah bin Abi Talhah al-Ansari kepada Rasulullah SAW ketika ia lahir, ketika masih bayi, baru lahir. Saat itu Rasulullah SAW mengenakan jubah uwal sedang mengolesi obat pada unta miliknya. Beliau punya unta, kena penyakit, kemudian diolesi obat. Beliau bersabda, karena bawa bayi, apakah kamu membawa kurma? Aku menjawab, iya. Aku memberinya beberapa kurma, lalu beliau memasukkannya ke mulut beliau dan mengunyahnya. Lalu beliau membuka mulut si bayi, lalu meludahkannya ke mulut bayi itu. Jadi apa yang di mulut Rasulullah diludahkan, dimuntahkan ke mulut bayi itu. Lalu bayi itu mencicipinya, kayak apa, menikmati begitu. Rasulullah SAW bersabda, kaum Ansar menyukai kurma dan beliau memberinya nama Abdullah. Nah, hadis ini kan tentang Rasulullah SAW. Lalu bagaimana kata para ulama? Ini Imam Nawawi, qala al-Imam An-Nawawi fi syarh sahih Muslim. Wa fi hadzal hadis fawaid. Minha tahniqul maulud 'inda wiladatihi wa huwa sunnatun bil ijma' kama sabaq. Wa minha ayyuhannikahu salihun min rajulin awi mra'atin.
wa minha at-tabarruk bi atharis salihin wa riqihim wa kulli syai'in minhum. Kata Imam Nawawi, hadis ini mengandung beberapa faedah, antara lain mentahnik bayi ketika lahir dan itu hukumnya sunnah menurut ijma ulama sebagaimana keterangan sebelumnya. Ditahnik itu artinya kurma dikunyah di dalam mulut lalu dimasukkan ke mulut bayi, itu kan ada ludahnya, tabarruk namanya. Dan diantaranya lagi, bayi ini ditahnik oleh orang soleh, baik laki-laki atau perempuan, jadi orang soleh yang mentahnik. Dan diantaranya lagi dari hadis itu, bertabarruk dengan bekas orang-orang soleh, ludah mereka dan apa saja dari mereka. Ini syarah Imam Nawawi ala Shahih Muslim juz 14 halaman 124. Artinya bertabarruk dengan ludah orang soleh berdasarkan keterangan ini itu ijma ulama. Kemudian lagi tabarruk dengan ludah orang soleh di keluarga Imam Ahmad bin Hanbal. Karena orang Wahabi ini sebagian ngaku pengikut Imam Ahmad. Ini ada kitab berjudul Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, karangan Imam Ibnu Qayyimil Jauziyah, ulama panutan Wahabi. Ini diterbitkan dan ditahqiq oleh orang Wahabi. Dalam kitab ini diterangkan ya, waqala al-Khallal akhbarani Muhammad ibn Ali qal sami'tu umma waladi Ahmad bin Hanbal taqul lamma akhadhani at-talqu wa kana maulaya na'iman faqultu lahu ya maulai huwa dha amud faqal yufarrijullah fama huwa illa an qal yufarrijullah hatta waladtu sa'idan falamma waladtuhu qal hatu dhalika tamar li tamarin kana 'indana min tamri makkah faqultu li ummi ali imdhi hadha at-tamar wa hanniki fa'alat wallahu a'lam. Budak umwalad, budak umwalad ini budak yang di apa yang dikumpuli biar punya anak. Budak umwalad Ahmad bin Hanbal berkata, ketika aku mengalami sakit karena akan melahirkan, saat itu tuanku sedang tidur. Aku berkata kepada beliau, Imam Ahmad, tuanku, ini aku seperti mau mati nih karena mau melahirkan. Ia berkata, Imam Ahmad berkata, Allah akan memudahkan kamu. Begitu beliau berkata, Allah akan memudahkan kamu, maka aku melahirkan Sa'id. Tiba-tiba keluar bayinya. Ia berkata, ambilkan kurma itu, maksudnya kurma Mekah yang ada pada kami. Lalu aku berkata kepada Ummu Ali, kunyahlah kurma ini dan tahnikkan kepada bayi ini. Lalu ia melakukannya. Ini tahnik ya, di dalam Tuhfatul Maudud. Artinya, tabarruk dengan ludah orang soleh ini tradisi sejak masa Rasulullah SAW. Kemudian tabarruk dengan ludah di kalangan ahli hadis. Ini ada kitab namanya Al-Juz'ur Rabi' ya, Juz 4. Mimma Alimis Sunan. Syarah Sunan Abi Dawud, karangan Imam Abi Sulaiman Hamad bin Muhammad Al-Khattabi Al-Busti, wafat tahun 388. Nah, halaman 355 juz 4 ada Muqaddimatul Hafiz Al-Kabir Abi Thahir As-Silafi. Abi Thahir As-Silafi ini ahli hadis populer. Nah, di muqaddimahnya beliau meriwayatkan akhbarana Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Zanjuyah Al-Mufti Bizanjan. Akhbarana Abu Al-Qasim Al-Hasan bin Muhammad bin Shabib Ash-Shirazi bin Naisabur. Haddathani Ishaq ibn Ibrahim Al-Hafidh. Qal sami'tu Khalil ibn Ahmad Al-Qadhi yaqul. Sami'tu Aba Muhammad Ahmad ibn Muhammad ibn Al-Layth Qadhi baladina yaqul. Ja'a Sahl ibn Abdillah At-Tustari ila Abi Dawud As-Sijistani. Faqal ya Aba Dawud li ilaika hajah. Qal wa mahi. Qal hatta taqul qad qadaytuha ma'al imkan. Qal qad qadaytuha ma'al imkan. Qala akhrij ilayya lisanaka alladhi haddatha bihi ahadith Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta uqabbilahu. Fa akhraja ilayhi lisanahu fa qabbalahu. Sahal bin Abdullah At-Tustari datang kepada Imam Abu Dawud As-Sijistani. Imam Abu Dawud ini pengarang Sunan Abi Dawud. Lalu ia berkata, "Hai Abu Dawud, aku ada keperluan kepadamu."
Ia berkata, Abu Daud menjawab, perlu apa? Sal berkata, akan aku sampaikan asal kamu berkata akan memenuhi keperluanku. Asal kamu penuhi keperluanku, aku sampaikan. Lalu Abu Daud berkata, aku akan memenuhi keperluanmu. Lalu Imam Sahal berkata, keluarkan kepadaku lidahmu yang kamu gunakan menceritakan hadis-hadis Rasulullah SAW untuk aku kecup. Lalu Abu Dawud mengeluarkan lidahnya kepada Imam Sahal. Lalu Imam Sahal mengecup lidah Imam Abi Dawud. Ini namanya bertabarruk dengan lidah yang ada ludahnya di situ, di kalangan ahli hadis. Artinya, gak ada yang bilang syirik bertabarruk dengan ludah orang soleh, ludah ulama, gak ada yang bilang syirik. Hatta ahli hadis melakukan. Yang bilang syirik itu Wahabi, saudara. Nah, kemudian lagi, ini tabarruk dengan air wudhu kaum muslimin. Kata Syekh bin Bas, katanya gak boleh. Ternyata gak betul itu. Ini dalam kitab Syu'abul Iman, karangan Imam Al-Baihaqi ya. Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman juz 3 meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar, hadis nomor 2534. Ibnu Umar berkata, qol wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yab'atsu ilal mutahhir fayu'ta bil ma fa yashrabuhu. Aw qol fa yashrab yarju barakata aidil muslimin. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah SAW selalu menyuruh orang mendatangi tempat-tempat bersuci, tempat-tempat wudu, untuk diambilkan air, lalu beliau meminumnya. Diambilkan air, lalu beliau minum. Mengapa? Seraya mengharap berkah tangan-tangan kaum muslimin. Dulu wudu gak pakai kran, tapi tangan ini memang masuk ke kolam begitu, atau tempat air. Jadi tangan menyentuh di situ. Rasulullah minta diambilkan untuk diminum. Mengapa? Mengharap berkah tangan-tangan kaum muslimin. Kemudian derajat hadis tabarruk dengan air wudhu kaum muslimin menurut Syekh Al-Albani, ulama Wahabi nomor 1 dalam bidang hadis kata Wahabi. Ini Syekh Al-Albani punya kitab berjudul Sahihul Jami'is Saghir wa Ziyadatihi. Nah, di dalam kitab ini ya, Sahihul Jami'is Saghir wa Ziyadatihi, ada hadis kana yab'atsu ilal mutahhir fayu'ta bil ma fayashrabuhu yarju barakata aidil muslimin. Kata Syekh Al-Albani, hasan, ini hadis hasan. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Awsat dan Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya. Kemudian disebutkan di dalam kitab Silsilatul Ahadis As-Sahihah, hadis nomor 2118. Nah, fikhul hadis, hadis ini memberikan pengertian apa? Nah, di dalam kitab At-Tanwir Syarah Al-Jami'us Saghir karangan Muhammad Al-Amir As-Sanani, kitab ini ditahqiq dan diterbitkan oleh Wahabi Syekh Saleh bin Muhammad Al-Luhaidan dan kawannya. Nah, di ketika mensyarah hadis ini ya, beliau menjelaskan kana ba'ats ilal mutahhir fayu'ta bil ma fayashrabuhu yarju bisyurbihi minhu naila barakati aidil muslimin wa fihi tasyrifun lil muslimin ajib wa ta'zimun ajib azim wa fihi annahu la yataqadzaru ma'an ista'malahu al muslimun fi ta'atin bal yatabarraqu bihi. Ada dua pesan dalam hadis tersebut. Pertama, beliau memuliakan dan mengagungkan kaum muslimin yang luar biasa. Kedua, air yang digunakan kaum muslimin untuk beribadah tidak boleh dianggap jijik. Karena Rasulullah SAW tidak menganggap jijik, tetapi justru dijadikan sarana untuk tabarruk. Rasulullah bertabarruklah. Nah, hadis di atas menjelaskan secara tersirat bahwa bertabarruk dengan bekas air wudhu dan lain-lain itu tidak khusus dari Nabi SAW. Tidak khusus bekasnya Nabi atau ludahnya Nabi, enggak. Tetapi juga berlaku dari orang soleh, sebagaimana dipraktekkan oleh Nabi SAW sendiri. Nabi sendiri mempraktekkan itu. Kok Wahabi bilang enggak? Nah,
Dengan demikian, fatwa Syekh Ibnu Bas dan tokoh-tokoh Wahabi lainnya bahwa bertabarruk dengan ludah, dengan bekas air wudu, bekas keringat dan lain-lain khusus dari Nabi SAW itu jelas fatwa yang keliru serta bertentangan dengan sunnah dan ijma. Karenanya kita jangan terpengaruh dengan faham Wahabi. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.